Bursa Pilkada Kabupaten Pekalongan 2024 mulai ramai. Dua nama besar di Kota Santri mendaftarkan diri maju untuk Bacabub dan Bacawabuk Pekalongan lewat Partai Gerindra. Dua nama besar tersebut yaitu Fadia Arafik dan Sukirman. Untuk informasi, lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Indra Dwi Purnomo, wartawan Tribun Jateng untuk Anda. Rekan Indra Dwi, silakan laporan selengkapnya rekan. Ya Justina, Bursa Pilkada Kabupaten Pekalongan 2024 mulai ramai dan dua nama besar di Kota Santri mendaftarkan diri maju untuk Bacabub dan Bacawabub Pekalongan lewat Partai Gerindra. Dua nama besar tersebut yaitu Fadi Arafik dan Sukirman. Pada saat itu rombongan satu paket ini menggunakan pakaian berwarna putih untuk mendaftarkan Bacabub dan Bacawabub melalui DPC Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan. Rombongan Fadya Sukirman langsung disambut oleh Ketua DPC Partai Gerindra Catur Andriansah dan Ketua Des Pilkada Andung Supriyagi. Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Pekalongan Fadya Arofik mengatakan bahwa kedatangannya di DPC Partai Gerindra ini menyerahkan formulir pendaftaran Bacabub dan Bacawabub. Selain itu juga dia bersama Pak Sukirman ini satu paket untuk mendatangi kantor Gerindra menyerahkan formulir pendaftaran. Dan pihaknya menceritakan kenapa mendaftar hampir ke semua partai karena ia ingin membangun bersama-sama Kabupaten Pekalongan. Dia menilai ada pepecahan-pepecahan, dirinya berpikir nanti dalam membangun Kabupaten Pekalongan itu kurang bagus dan oleh karena itu mudah-mudahan semua partai bisa mendukung. Sementara itu Sukirman pada saat ditemui mengatakan pendaftaran ke partai-partai merupakan bagian penting dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan Fadya Arofik dalam rangka merangkul semua partai politik agar proses pembangunan itu berjalan dengan baik. Sementara itu Ketua Des Pilkada Andung Supriyagi mengatakan bahwa untuk keseluruhan sudah ada 7 orang yang sudah mendaftar dan mengembalikan berkas ke Partai Gerindra Kabupaten Pekalongan. Dan saat ditinggung terkait tawaran koalisi, Anda mengungkapkan bahwa hal itu serba mungkin. Dan kita masih berusaha melaporkan apa yang terjadi di DPC. Demikian yang bisa dilaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Kembali ke Justina. Terima kasih rekan Indra Dwi Purnomo, wartawan Tribun Jateng, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara langsung wartawan kami bersama Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan Fadia Arafik dan Ketua Deks Pilkada Kabupaten Pekalongan Andung Supriyagi. Bapak Haji Sukirman sebagai calon bupati dan wakil bupati di Pilkada 2024 ini, hari ini sama-sama kami mendatangi kantor Gerindra untuk menyerahkan formulir pendaftaran. Di mana kami ingin bersama-sama Gerindra membangun Pekalongan kembali bersama-sama. Gitu. Ya, mudah-mudahan Gerindra bisa menjadi bagian insya Allah dari kemenangan kami berdua. Amin. Ya karena kita kan mau bersama-sama membangun Pekalongan. Kalau masih ada perpecahan-perpecahan, ya kan, terus sudah gitu, saya pikir nanti ke depannya membangunnya tuh masih kurang inilah enak ya. Tapi kalau per jam ini sudah ada 5. 5 berarti 3 calon bupati dan 2 calon wakil bupati. Untuk terakhir memang hari ini, Bang, atau ya, ini memang terakhir pengembalian ya itu memang hari ini karena besok kita sudah harus melaporkan ke DPD. Hari ini siapa yang masuk? Hari ini Bu Fadya sama Pak Irman sepaket datang ke kami meminta untuk kita bergabung dalam koalisi besarnya dia. Berarti itu Bu Fadya doang atau sama Pak Irman? Satu paket. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.